Viral di media sosial, video yang menceritakan seorang pengantin perempuan meninggal dunia sehari setelah pernikahan. Adapun lokasi dari video viral tersebut adalah di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan. Dilansir dari tribunnews.com, rekaman tersebar luas lewat TikTok dan Instagram. Tampak di awal video, seorang pria mengenakan baju pernikahan adat Bugis berwarna hijau. Pria itu duduk di kursi pelaminan dan kemudian dipeluk oleh sejumlah orang dengan raut wajah sedih. Rupanya, nuansa kesedihan lantaran si pengantin wanita meninggal sehari setelah acara pernikahan. Tak pelak momen ini membuat suami dan keluarga dari kedua pengantin tak bisa membendung air mata. Baru sehari menikah, pengantin perempuan telah meninggal dunia. Buat orang yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan, tulis keterangan dalam video. Sampai Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022, unggahan sudah ditonton lebih 5.000 kali dan dibanjiri komentar warganet.